dalam beberapa tahun terakhir uang berubah. Mungkin dari uang kertas berubah menjadi uang elektronik. Namun perubahan yang menjadi penting adalah bukan perubahan fisik dari uang tersebut, melainkan perubahan dari sifat aturan dasar dari uang tersebut. Dalam 2 dekade terakhir, saya melihat banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang bangkrut atau kolaps, dan juga banyaknya bangkitnya orang-orang kaya baru. Mari kita lihat 10 daftar orang paling kaya di dunia. Jika dulu 10 daftar orang paling kaya di dunia itu diisi oleh orang-orang yang kaya dari hasil bumi, pertambangan, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat sekarang 10 besar orang terkaya dipenuhi oleh orang-orang yang kaya dari bidang IT, teknologi, atau juga investasi nilai. Nah, kalau kita lihat perubahan pergerakan orang-orang terkaya di dunia, itu disebabkan karena perubahan aturan dasar atau sifat dari uang. Anggap saja kalau misalkan Anda jago atau ahli dalam bermain catur, namun aturan dasar dalam bermain catur saya ganti. Misalkan dalam waktu 3 detik Anda harus mengambil keputusan, maka orang yang paling jago sekalipun dalam bermain catur mungkin akan kalah. Bayangkan kalau misalkan kita tidak mengerti, kita tidak siap dengan perubahan aturan dasar uang, maka kita juga bisa kalah, bukan hanya dalam permainan catur, tapi dalam bisnis kita, dalam meraih profit kita. Nah, untuk itu saya akan sedikit membagikan 3 hal atau 3 aturan dasar atau 3 rumus baru untuk mempercepat kekayaan Anda. Yang pertama adalah leverage atau daya ungkit. Bayangkan kalau misalkan Anda mengangkat sebuah mobil dengan tangan sendiri. Bandingkan juga dengan Anda mengangkat sebuah mobil dengan menggunakan dongkrak. Dongkrak adalah leverage Anda untuk mengangkat mobil tersebut. Demikian juga dalam meningkatkan kekayaan.